Halo, assalamualaikum sobat tani. Nah, kali ini kita mau lihat pertumbuhan tanaman cabai kita TM Thunder yang 2 minggu lalu kita lakukan pembibitan. Tapi sekarang kita lihat dulu penyiraman curly kale ya. Nah, ini kita lagi nyiram tanaman green curly kale jenis blue scot ya, dan ini sudah beberapa kali panen. Kita menggunakan penyiraman dengan menggunakan sprinkler seperti ini ya teman-teman. Ini GH-nya GH tipe sederhana, penyiramannya efektif dan merata ya, tuh lihat. Green curly kale yang udah dipanen itu bagian bawahnya dibersihkan seperti ini. Nah, ini yang sebelah sini ini belum kita bersihkan, masih ada sisa-sisa panen. Nah, yang ini yang udah dibersihin teman-teman. Nah, ini green curly kale yang udah dibersihin kayak gini teman-teman ya. Jadi batangnya tuh kita bersihin semua, sisa-sisa panennya. Nah, ini cabai yang 2 minggu lalu kita lakukan pewiwilan teman-teman. Sekarang kita mau lihat buahnya udah jadi ya tuh. Bisa teman-teman lihat ini jenisnya TM Thunder. Ntar saya fokusin dulu. Waduh, bisa fokus ya. Kalau teman-teman ingat 2 minggu lalu buahnya itu masih kecil ya, dan sekarang udah kelihatan besar dan panjang ya, dan udah mulai banyak. Sama nih tunasnya udah kelihatan nih, yang kita pelihara kan ada 3 nih. Nah teman-teman, ini udah kita pasang juga lanjaran ya, yang dipasang tali. Jadi satu bedeng ini kurang lebih jarak bambunya ini 2-3 meter, lalu kita pasang tali bel seperti ini. Dan ini udah 2 tingkat ya. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa tanaman yang terkena gemini ya, virus gemini. Itu beberapa yang kecil udah kita cabut, cuman ini memang beberapa kemarin itu belum terkena parah, sekarang makin parah dan ada buahnya, jadi nggak kita cabut ya. Lebih 150 cm ya. Kurang lebih 140-150 cm. Ini pokcoynya udah dipanen ya teman-teman. Kalau minggu lalu, 2 minggu lalu teman-teman lihat itu ada pokcoy di tengah cabenya. Ini sisanya nih. Dan sekarang udah dipanen. Jadi pas sekali, pas cabenya udah mulai tinggi, pokcoynya udah habis kita panen. Dan cabenya udah mulai berbuah. Buahnya udah makin besar ya. Kayak gini nih. Tuh.